Tahukah kalian tentang keistimewaan Masjid Al-Aqsa dalam sejarah Islam? Pada awalnya, masjid ini menjadi arah kiblat bagi umat Muslim saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat di Masjid Bani Salamah. Namun, pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah menerima wahyu dari Allah untuk mengubah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Masjid Al-Aqsa juga memiliki peran penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan dari sana Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Selain itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di bumi setelah Masjidil Haram di Makkah. Ini juga menjadi tempat pemberhentian ketiga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Banyak Nabi dan Rasul dimakamkan di sekitar kawasan Baitul Maqdis, termasuk Nabi Daud. Para sahabat juga banyak yang dimakamkan di daerah ini, seperti yang diungkapkan oleh peneliti Al-Aqsa, Muhammad Abdul Rahman. Kabarnya, pemakaman Bab Ar-Rahmah di dalamnya berisi banyak kuburan para sahabat. Keberadaan Masjid Al-Aqsa memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi dalam Islam.